Assalamualaikum dan hai now bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Anda bersama saya Arif Ismail dan juga Fazli Halim dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu Samsung akan berhenti menghasilkan pemain Blu-ray. Ya betul Arif. Ini adalah satu teknologi yang telah diperkenalkan pada 2006. Namun ia mengalami penurunan dari segi penggunaan. Jadi apakah faktor-faktor ini berlaku sebenarnya? Sebenarnya saya rasa bukan disebabkan Blu-ray ni sebenarnya adalah satu CD yang fizikal. Mungkin anda tersilap anggap ataupun tersalah tafsir yang mana bila Ari cakap ini dimulakan pada tahun 2006. Ini adalah sebenarnya satu CD yang telah ditambah baik untuk menyokong rakaman yang lebih tinggi frame rate dan sebagainya. Dan apa yang menjadi kesukaran adalah bagi saya untuk membeli pemain itu sendiri, pemain Blu-ray agak mahal. Kemudian CD itu tidak begitu boleh kata ukur ataupun tahan lasak. Kalau kita tercalarkan sikit ke, dia akan memberi efek kepada satu gambar tu ataupun satu movie tu sendiri. Macam saya pun, saya dulu memang ada pemain VCD dekat rumah, ada pemain DVD dekat rumah, tapi Blu-ray saya tak ada. Sehinggalah pada tahun lewat macam 2013-2014 dari PS4 tu barulah ada pemain Blu-ray. Sebab saya tak pernah ada konsol sebelum tu. Dan itulah saat pertama kali saya ada pemain Blu-ray yang dah dimasukkan dalam konsol. Tapi adakah Arik lepas dapat tahu PS3 tu ada Blu-ray, adakah Arik beli CD Blu-ray? Saya bila saya pakai konsol ni memang benda pertama memang saya akan fokus untuk permainan sajalah. Maknanya saya tak akan gunakan untuk content consuming. Melainkan sekarang ni barulah ada Netflix apa semua, baru gunakan PS4 tu untuk Netflix. Tapi pada saat saya membeli konsol ni memang saya tak pernah lagi beli physical Blu-ray tu. Blu-ray. Satu sebab harga dia mahal. Sekarang kita tengok dekat Speedy ataupun kedai video lah. Harga sekitar RM80. Dan itu yang biasa, Blu-ray biasa, Blu-ray yang Full HD. Tapi kalau Blu-ray yang 4K tu lagi mahal harga dia. Berapa? Dekat harga mencecah RM100.50. Masih lagi mahal. Dan dulu masa dulu sebelum kira macam baru diperkenalkan Blu-ray ni, harga pemain dia agak mahal juga. Sebab harga dia dah dekat RM1,000 rasanya. RM1,000 lebih harga macam tu. Hanya untuk mainkan CD Blu-ray tu sahaja. Pemain CD Blu-ray tu. Maknanya bila dah sertakan dalam konsol ni, mungkin dapatlah adoption rate yang lagi tinggi. Tapi sebaliknya juga, ia tidaklah begitu tinggi seperti mana yang ada pemain, seperti yang ditawarkan pada pemain DVD. Pada masa dulu pun saya masih ingat Blu-ray player tu boleh kata salah satu teater yang agak mahal untuk diletakkan di rumah. Dan biasanya orang yang have-have je tu. So agak mahal lah untuk terutamanya netizen biasa lah. Sekarang pun masih lagi mahal. Jadi pengguna pun fikir macam dengan ada alternatif sekarang. Sekarang ni macam zaman tahun 2006 tu dah kira kenaikan zaman internet. Dan masa tu pun smartphone baru wujud dan makin lama makin naik dia punya peningkatan pengguna internet. Jadi pengguna pun lebih selesa dengan penstriman. Dan sekarang dah ada Netflix. Dan dulu kita boleh tengok ada katalog dekat iTunes kan, mana kita boleh beli movie dekat situ dan kita boleh pinjam. Jadi lebih mudah kat situ sebab kita tak perlu nak pergi kedai nak tukar-tukar apa atau exchange kira pemain apa CD Blu-ray tu. Sekarang kita dah boleh pinjam secara online saja. Ya, dulu dulu popular disebabkan oleh boleh pinjam CD tu, boleh pinjam kedai, CD fizikal dan harganya tidak begitu mahal sangatlah kalau nak dipinjam ni. Kemudian selepas adanya kemudahan seperti wifi internet ni, kita lebih cenderung nak ke arah internet. So kita walaupun Blu-ray ni ada cakap tadi masih menggunakan dapat menawarkan 4K 60fps pada Blu-ray. Even dekat Netflix ataupun iFlix sekalipun masih lagi tidak menawarkan frame rate setinggi itu untuk sebuah ataupun wayang itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu advantage je yang masih lagi tak dapat tak boleh dilawan. Dilawanlah oleh movie di iFlix dan juga internet yang lain lah. Dan benda ni kira Blu-ray pun antara manfaat dia lah sebab kita tak payah nak download. Kita terus main, kita masuk CD terus main. Dan Samsung pun dah sedia mengintegrasikan perkhidmatan penstriman seperti Netflix pada televisyen. Kira apa alternatif ataupun pemain-pemain media ni dah ada alternatif lain berbanding menggunakan Blu-ray ni. Maknanya dia dah ada pengganti untuk menggantikan Blu-ray itu sendiri. Dan kita nampak ini adalah terkesan kepada penggunaan tontonan media saja, tapi untuk industri permainan masih lagi digunakan secara meluas. Buat masa sekarang masih lagi menggunakan CD. Sebab kita pun masih lagi beli. Sebab orang ni ada yang suka collect CD. Ataupun macam kita gamer apa, macam orang yang suka main game ni,
dia suka collect yang dia punya fizikal dia berbanding membeli apa secara digital. Lagi happy lah kalau ada fizikal CD daripada download digital. Rasa achievement tu ada bila beli CD. Dan nampaknya PlayStation 5 pun mungkin dikatakan akan memberikan menggunakan Blu-ray juga. Dan kita akan beralih pula kepada berita kedua, iaitu Xiaomi Mi 9 akan hadir dengan versi Transparent Edition yang mana menawarkan dengan RAM setinggi 12GB RAM. Yes, kalau dilihat peranti sebelumnya Xiaomi Mi 8 ataupun Mi 8 Explorer Edition, iaitu sebuah, boleh kata antara variasi yang sama seperti yang ditawarkan di sini, iaitu Transparent Edition, cuma nama je Explorer Edition. Explorer Edition, Dan kelemahan dia, pada sebab saya dah cuba pakai sendiri Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ni, salah satu kelemahannya adalah dia punya bateri dia agak rendah ya. Walaupun RAM dia tinggi, dia masih lagi menawarkan apa, hardware yang agak tinggi dan spesifikasi yang cukup menarik untuk digunakan, terutamanya bawah RM2,000. So ini adalah, saya harapkan walaupun Xiaomi Mi 8 ni, Mi 9 yang akan hadir ni mempunyai transparent, harap baterinya akan lebih besar lah daripada sebelumnya. Dan ini merupakan satu lagi versi sebenarnya. Dia ada, Mi 9 ni ada versi regular, ada versi Explorer Edition dan juga versi Transparent Edition. Dan mana perbezaan yang dikatakan yang telah ditiriskan oleh Xiaomi sendiri, perbezaan ni dari segi kamera saja, yang mana ia menggunakan 7P lens f1.47 berbanding dengan Mi 9 yang menggunakan 6P lens f1.75. Rasanya paling rendah saya pernah tengok lens aperture adalah 1.6 pada Huawei Mi. Rasa Huawei Mi 20 rasanya. Ya, Mi 20. Mate 10 pun menggunakan f1.6. So ini kira macam dekat Mi 9 Transparent Edition ni dah menggunakan f1.47. Ini satu aperture yang cukup besar sebenarnya untuk aperture yang baru nak letak pada smartphone. Untuk peranti mendalih. Jadi kami pun tak sabar nak tengok telefon ni. Dan diharapkan lah, macam Fadli cakap, kupain bateri tu lebih penting sebenarnya. Ya betul, sangat penting untuk pengguna biasa. Okay, dan kita akan beralih pula kepada berita ketiga, iaitu lagi pepijat FaceTime ditemui. Dan kali ini ia bukanlah tak boleh, bukanlah dia akan merakam panggilan ataupun melihat panggilan sebelum kita angkat tu. Itu sudah pun di itu pun dah selesaikan melalui iOS yang terbaru. Ya, yeah, betul. Dan ini adalah isu berkaitan dengan tidak boleh menambah rakan untuk membuat panggilan. Okay, baiklah. FaceTime ni, jika kita lihat kan, satu medium panggilan video. Tapi adakah kita menggunakan panggilan video ni untuk call rakan-rakan dengan banyak? Dekat sini mungkin taklah digunakan secara meluas. Sebab kita mungkin, culture kita macam tak berapa nak suka FaceTime orang. Kita lagi suka call sebab ada privacy kan. Call dan juga bertemu. Bertemu face to face sendiri. Tapi mungkin digunakan, yang ini lebih digunakan secara meluas untuk memanggil orang yang lebih tersayang lah. Tapi dekat negara luar, FaceTime ni digunakan untuk memanggil sesiapa saja. Kira macam kawan-kawan kita yang rapat apa semua, masih digunakan secara meluas. Tapi untuk dekat Malaysia memang nampak kurang. Tapi untuk Malaysia ni, Malaysia saya nampak, saya lihat sendiri ramai pengguna masih menggunakan FaceTime group ni. Bukan, maksud saya WhatsApp group, walaupun dia tak ada FaceTime, dia masih menggunakan WhatsApp group untuk call video dan sebagainya. Dan biasanya dalam LRT saya lihat sendiri orang luar atau bukan orang Malaysia yang bukan Malaysia FaceTime apa, WhatsApp video group ni nak call. Dan kita tak pasti kenapa apa dia menggunakan media macam tu untuk call sewaktu commute. Itu sebab kita nampak, kita nampak sebab orang luar ni suka guna. Ya betul, orang Malaysia nampaknya agak kurang lah. Even apa, family saya sendiri pun tak menggunakan group WhatsApp ke. Tapi untuk pebijak FaceTime ni sebenarnya ia satu pebijak yang tak semua kena. Ada setengah pengguna kena. Setengah sahaja. Tapi maknanya tengah FaceTime, dia nak tambah seorang lagi kawan, tak boleh. Itu nama pebijak ni yang ditemui. Jadi biasa seperti biasa lah, macam Apple dia akan tengok benda ni, dia akan tengok berapa ramai yang kena apa semua dan dia akan bagi update. Ya betul. Yang impresifnya dengan Apple daripada Android adalah dia akan apa, sekatakan dia punya update. So setiap kali dia bagi update, semua device akan dapat dan cepat sekali. So, jadi inilah positifnya menggunakan produk Apple. Produk Apple nya. Okey, dan kita akan beralih kepada berita terakhir, iaitu Android Q mungkin akan membuang butang back. Yang mana dia akan digantikan dengan kawalan gesture sebelumnya. Kita dah tengok dekat Android P, dia dah buang satu lagi butang, iaitu butang recent app tu. Dan sekarang kita ada dua je, butang back dengan butang pil yang kat tengah tu. Dan dekat Android Q, butang back dah tak ada.
Okay. Kita tinggalkan hutang yang ditinggalkan. Rasanya macam setiap tahun akan ada satu benda yang akan dibuang. Akan datang rasanya semua hutang dah buang. Dah jadi macam Apple lah, kira macam dia dah main suat-suat. Suat, tapi itulah, benda ni dia nak buat macam tu mungkin dia lebih ikonik dan sinonim dengan Android. Jadi dia akan kekal ke butang pil tu. Jadi macam mana nak buat bag, anda perlu swipe butang ke tu ke kiri. Ya, jadi ni adalah satu mengambil masa lah, kira macam kalau dekat Android P kita dah butang bag tu, macam just tekan kan. Tapi bila dah dekat Android Q ni, nak kena swipe. Dah ambil masa berapa milisecond. Kalau tak silap saya, sebelum ni Android 8 menggunakan gesture tu. Kalau menggunakan gesture tu pun akan mengaktifkan Android Pi. Ya, Android Pi akan menggunakan apa? Kira yang swipe. Multitasking window lah, maksud saya. Akan keluar kepada recent app. So untuk Android yang terbaru ni, Android Q akan menjadi back button pula. Akan menjadi back. Tapi yang kami risau sebenarnya dengan ni pengguna-pengguna itu saja saya kami tak kisah. Tapi bila tengok melibat ke pengguna-pengguna golongan yang lebih berusia ataupun anak-anak kecil, ini satu navigasi yang agak sukar. Sebenarnya saya rasakan sendiri yang dekat Android P ni, bila fungsi tu dia dah buang satu butang tu, dia macam sedikit sukar. Sebab kita nak kena swipe. Swipe ke atas. Swipe ke atas ni bukan dia nak pergi ke home terus. Dia akan pergi ke recent app dulu. Ya, betul. Dan baru kita buat swipe satu lagi, baru dia akan pergi ke home atau apa, pergi ke app drawer. Itu dia macam ambil masa, dia macam tak apa sedap. Mungkin salah satu sebab dia nak buat, nak buang back button ni adalah untuk nampak UI dia lebih apa, clean lah, clean, bersih. Nampak seperti dia kata Apple lah. Kita pun nampak, Android sendiri pun nampak macam copy sikit lah Apple. Dan itu ya, ini antara fungsi-fungsi yang memang nampaknya mungkin akan dihapuskan. Ya, mungkin. Tapi ini sebenarnya adalah satu binaan, kira macam fungsi awal saja. Dan ini pun ditunjukkan oleh XDA menjalankan Android Q versi awal. Jadi pada akan datang, kita tak pasti lagi sama ada benda ni akan diteruskan ataupun dibuang terus. Ya. Jadi harap-harapnya harap dikekalkanlah, harap untuk mengutamakan kemesraan untuk penggunaan sebenarnya. Dan itu sahaja untuk berita ataupun sembang 24 pada hari ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, dan juga Fazli Halim. Dan kita akan jumpa lagi untuk video seterusnya.